12 hari pemeran artefak peninggalan Rasulullah dan para sahabat di Amman catat 9.000 pengunjung. Artefak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di auditorium Universitas Patimura Ambon mendapat perhatian yang luar biasa dari warga kota Ambon. Hal ini bisa diketahui dari jumlah pengunjung yang mencapai 9.000 orang. Data kunjungan ini terhitung sejak pembukaan pada 13 Mei 2024 hingga acara penutupan pada 24 Mei 2024. Diterangkan pengunjung yang hadir saat langsungnya pameran ini dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Penanggung jawab artefak Rasulullah, Ustadz Muhammad Ishaq Al-Mahmudi, saat dipersilakan memberikan kesan dan pesan, ia mengapresiasi partisipasi masyarakat Maluku. Ia juga mengungkapkan rasa kagum atas antusias yang ditunjukkan warga kota. Al-Mahmudi juga menyampaikan rasa terima kasih dan meminta doa kepada masyarakat setempat sebelum rombongannya berangkat pada Sabtu 25 Mei 2024 dini hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.